Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Who else could have paid the price? Who else has redeemed my life? Who else has forgiven sin? Who else said be born again? Who else makes the lame to walk? Who else makes the mute to talk? Who else sets the captives free? Who else said the blind can see? Kok kita merindukan kita punya pohon kehidupan yang kuat, yang kokoh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita? Hendaknya kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan saya pribadi, keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan ada bersama kita. Tuhan sekali-sekali tidak pernah tinggalin kita. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Rejoice, who else but Jesus, Jesus. Above all names, no name higher than the name of Jesus. No name higher than the name above all names. No name higher. No name higher than the name above all names. No name higher. No name higher than the name above all names. Iya, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Kasih Tuhan itu tak bersyarat, sedangkan kasih manusia bersyarat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus